Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita BWM yang lain semua yang kami hormati, juga Ketua BWI Asia Nasihatul Perguruan Tinggi Muhammadiyah, kami bersambung program cukup banyak. Matur nuwun kami, saya dan Mas Emil serta Pak Budi dipun kembali pilar-pilar untuk menjemput Indonesia Emas 2045. Informasikan berbagai siklus akademik yang ada di King's dengan perguruan tinggi terprioritas dengan UI dan ITB. Tapi kami menyampaikan bahwa ini Jawa Timur, maka kami memintasnya dengan UNER, bukan UI. Jadi Prof. Ari, itu positioning kami. Jadi karena di Malang, kemudian beliau berdiskusi juga untuk melihat pendekatan multidisiplin, bukan hanya dari kesehatan, keputusan ini menjadi keputusan kolektif. Ini sekelumit contoh bagaimana kemudian kombinasi antara Muhammadiyah tidak hanya tiga pilar, kesehatan, sosial, dan pendidikan, tetapi ada jihad ekonomi, ada termasuk itu untuk meningkatkan khususnya program bagaimana pemberdayaan perempuan dan khususnya di bidang apa? Seperti apa? Apakah sama atau visi kabupaten urusan kabupaten yang provinsi urusan provinsi? Karena di tingkat yang pertama itu seperti apa Pak yang mengsilaturahmi? Oh sudah, kalau dengan itu sudah biasa kita. Sudah sering ya, Mas Kofifa, Pak Sepatin Penur, maupun tak beliau sering. Kita insya Allah adalah sudah sangat akrab. Kalau sudah berapa kali kita nggak bisa dihitung. Mungkin tadi isi pembicaranya apa Pak? Ya kita ke depan bagaimana misalnya jam berapa dalam berkomunikasi dengan yang kita diskusikan dan tentu tetap menjaga kesehatan masyarakat Jawa Timur. Ada yang pesannya apa Pak kepada ibu sendiri ketika nanti berjalan? Apa? Pesannya apa? Pesannya mudah-mudahan ibu Mas Emi bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Pak, ada arah Pak tadi apa? Warga Muhammadiyah untuk memilih Mas Ron. Oh, warga Muhammadiyah itu sudah cerdas. Ya, tidak usah ditunjukkan, sudah tahu mana yang harus dipilih. Maksudnya pilih nomor 2 ya? Oh, insya Allah. Atau bagaimana? Loh, iya, iya. Oh iya, pilih nomor 2. Ini. Bu, tadi respon Bu, respon dari pernyataan. Ya, hampir selalu pertemuan kami dengan keluarga besar Muhammadiyah di forum apapun selalu
kami menyampaikan apresiasi betapa bahwa kontribusi Gor Dr. Muhammadiyah di Jawa Timur sangat signifikan di dalam mendongkrak indeks pembangunan manusia di Jawa Timur dari sisi peran serta dan kontribusi signifikan di sektor pendidikan, kontribusi signifikan di sektor kesehatan dan di bidang ekonomi, termasuk juga adalah bidang sosial yang akan mendorong penyejahteraan masyarakat. Jadi ini bukan persoalan sederhana, sangat fundamental bagi sebuah program pembangunan di sektor apapun harus memberikan dampak pada peningkatan kualitas SDM kita, karena makin terdidik orang itu bukan hanya bisa mandiri secara personal tapi juga akan bisa memandirikan yang lain. Jadi ibaratnya kalau orang itu bukan mancing tapi dia punya membuat kolam, kalau dia bisa membuat kolam maka bisa memberikan penghidupan pada ikan-ikan yang lain. Jadi itu kawan-kawan. Terima kasih Bu. Ya, dengan UMM. Jadi King's College London itu karena di Malang ya, jadi satu dengan Tubing, dua dengan UMM, tiga dengan Unisma. Kemudian karena mereka akan membangun tim research yang lebih luas sesuai dengan programnya Digital Economy dan Global Future, maka mereka membutuhkan kolaborasi antara dengan UPS dan dengan UNER. Sukses, Mas. Geser, geser, geser. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik.